Assalamualaikum, salam sejahtera. Nama saya Muhammad Khairul Asmawi daripada Isuzu Malaysia Sdn Bhd LCV Training Department. Seperti anda lihat, kita ada D-Max Asterin di sini. Jadi hari ini saya akan menerangkan sebuah sedikit berkenaan features-features yang terdapat pada D-Max Asterin. Tanpa kita melengahkan masa lagi, kita mulakan. Jom. Pada hari ini saya akan menerangkan bagaimana hendak menyambungkan infotainment system anda dengan Android phone anda menggunakan Miracast app. Pertama sekali, apa yang anda perlu buat di home screen player anda, anda hanya tekan button home dan anda perlu tekan kepada apps phone connectivity. Dan anda lihat di sini terdapatnya Miracast app pada infotainment system anda. Anda perlu klik pada Miracast punya aplikasi. Dan pada handphone anda, anda perlu hidupkan wireless projection. Dan pada phone anda akan terpaparnya nama infotainment system anda. Dan anda hanya perlu klik pada infotainment system tersebut dan secara automatik ia akan connect dengan infotainment system anda. Seperti yang anda lihat, pada infotainment system anda terdapatnya nama phone yang anda gunakan dan anda hanya perlu klik pada OK. Anda perlu ingat, untuk Miracast anda tidak ada fungsi untuk menggunakan sebarang aplikasi pada phone pada infotainment system anda. Sepenuhnya fungsi hendaklah digunakan pada Android phone anda. Jika anda hendak menggunakan Waze, sebagai contoh, anda pergi kepada Waze apps yang terdapat pada Android phone anda. Seperti yang anda lihat, ini adalah paparan skrin yang akan terpapar pada infotainment system anda seperti apa yang terdapat pada Android phone. Jika anda hendak menggunakan Waze aplikasi dengan secara meluas pada infotainment system anda, apa yang anda perlu buat, anda cuma perlu rotate Android phone anda dan secara automatik apa yang terdapat pada paparan handphone anda akan terpapar pada infotainment system anda. Untuk makluman anda, jika anda hendak mencari lokasi yang anda hendak tuju, anda hanya dapat menggunakan fungsi yang terdapat pada handphone sahaja untuk mencari lokasi yang hendak anda tuju. Jika anda hendak menggunakan Spotify sebagai contoh, dengan menggunakan handphone anda juga, anda boleh pergi kepada aplikasi Spotify. Dan carian lagu anda juga hanya bergantung kepada fungsi telefon anda sahaja. Sekian saja penerangan saya berkenaan dengan penyambungan infotainment system kepada Android phone anda menggunakan Miracast. Terima kasih. Breaking boundaries. The all-new Isuzu D-Max.